tolong subscribe channel ini. Langsung yang nyuruh, jadi langsung klik subscribe. Hukum keterkaitan abadi hukum-hukum di atas bila dirangkum menjadi satu akan merupakan satu hukum lagi, yaitu hukum keterkaitan abadi. Ini menjelaskan bahwa manusia diberi kesempatan untuk dilahirkan kembali berkali-kali sehingga akhirnya menjadi manusia yang sempurna dalam segi pengetahuan, kemampuan, pengenalan diri, kebaikan, ataupun kearifan. Setelah kesempurnaan tercapai, maka hukum ini tidak akan berlaku lagi. Dalam keadaan demikian, akhirnya manusia setelah kematian, astralnya akan dihidupkan kembali di bagian bumi yang terletak di langit pertama yang memang sesuai baginya. Setelah manusia dapat mencapai keadaan ini, perbedaannya, yang satu lebih cepat dari yang lain karena manusia di dunia bebas menentukan sendiri perjalanan hidupnya. Perbedaan yang besar dari bakat peradaban dan kemampuan dari manusia telah menunjukkan pada penghidupan masa lalu disebabkan oleh proses perkembangan yang terjadi. Keadaan nasib manusia yang berbeda di mana ada kehidupan yang sejahtera dan ada yang sengsara, tidak bisa dilihat sebagai ketidakadilan Tuhan. Kondisi ini harus dilihat sebagai proses perkembangan manusia untuk menjadi manusia yang sempurna. Bukankah Tuhan memiliki sifat yang maha tinggi dan maha mengetahui dari kejujuran, kebaikan, dan kecintaan? Bagi mereka yang telah mencapai perkembangan yang tinggi dalam kehidupannya, hidup rohaniahnya makin lama makin sempurna karena dalam dunia halus telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Untuk sampai ke tingkat moksha, manusia sudah harus dapat menyelesaikan kewajibannya di dunia dan meninggal dengan karma yang sudah diselesaikan untuk mengakhiri karma dan menuju nirwana harus selalu ikhlas tanpa pamrih dalam segala laku dan perbuatan. Di mana manusia masih ada keinginan material atau masih ada nafsu dan kemauan untuk memuaskannya, ia tidak bisa moksha dan masih terikat hukum karma. Bila moksha dilakukan dengan kemauan yang mantap maka ia akan berhasil. Untuk mengakhiri karma tidak hanya diperlukan pengenalan diri yang sempurna, tetapi juga menjaga untuk tidak menimbulkannya lagi dengan yang baru. Kejahatan harus dibalas kebaikan. Juga menjaga segala tindakan agar didasarkan pada cinta, sayang, dan kebaikan pada sesama, juga harus menjaga dari sikap sedih dan duka cita. Bila dalam perkembangannya dapat mencapai tingkat tersebut, maka ketidakpuasan yang merupakan sumber dari kejahatan akan hilang. Maka begitu ketidakpuasan hilang, maka perasaan tenang dan tujuannya tercapai, dan dengan tercapainya tujuan maka berakhirlah karmanya dan mencapai tingkat samana, yaitu manusia sempurna. Sekian dan terima kasih. Lebih baik dari badan halus sebelumnya, pengalaman dan kemampuan masa lalu masih menyertai badan halus baru ini sebagai dasar untuk membangun kemampuan dan pemikiran yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak heran jika anak-anak sering memiliki kemampuan yang mengherankan orang dewasa. Bagaimana roh diselubungi dengan badan kasar yang baru adalah upadana atau keinginan yang keras yang menimbulkan keinginan atau isha yang bisa menimbulkan bawa atau kekuatan karmis yang menyertai tiap kehidupan baru dan menghasilkan zat yang memberi bentuk. Oleh karena itu, roh yang meninggalkan badannya disebabkan hanya karena keinginannya yang tak kunjung padam akan menghasilkan wujud badaniah tertentu dalam kehidupan baru.
Jadi upadana adalah daya cipta dari bawah. Wujud-wujud seperti apa yang akan terbentuk sangat tergantung dari karmanya, juga waktu kelahiran kembali manusia disesuaikan dengan letak-letak planet dan tanda-tanda lainnya, sesuai dengan sifatnya yang baru yang akan diperoleh manusia baru tersebut. Waktu kelahiran kembali akan berjalan mengikuti hukum yang pasti, tepat pada waktunya, dan tidak akan lebih awal atau lebih lambat. Bila hukum dari antahkarana memperbaiki manusia dalam kelahiran barunya, hukum karma menempatkan manusia baru pada lingkungan yang sesuai dengan kehidupan masa lalunya. Kehidupan masa lalu juga yang membentuk sifat dan tabiat manusia baru tersebut. Dalam kehidupan yang sekarang, manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dengan perkembangan dan perbaikan dari sifatnya. Kelahiran kembali memberi kesempatan pada manusia jahat untuk memperbaiki dan menjalankan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Dan bila manusia baru ini tidak memperbaiki tabiatnya, maka ia akan menjadi manusia kalah. Manusia yang pada masa kehidupan sebelumnya menjalankan kehidupan yang baik, pada kelahirannya kembali selain dapat menikmati kemampuan dan kepintaran yang didapat di masa kehidupan lalunya, juga akan menikmati akibat dari masa sifat baiknya. Hukum antahkarana selain memberikan ingatan yang tetap pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sebelumnya, juga mendorong perkembangan sifat dan kemampuan baik lainnya. Berdasarkan hukum tersebut, manusia yang dilahirkan kembali tidak akan ingat lagi pengalaman dan pengetahuan yang tidak dapat menolongnya dalam kehidupan baru selanjutnya. Hukum ini menolong manusia karena bila masih ingat masa lalunya, maka manusia akan saling kenal pada masa kehidupan yang sekarang. Kalau orang saling kenal pada kehidupan masa lalunya, maka seseorang penjahat yang dilahirkan kembali akan selalu dikucilkan sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Hukum keterkaitan abadi hukum-hukum di atas bila dirangkum menjadi satu akan merupakan satu hukum lagi, yaitu hukum keterkaitan abadi. Ini menjelaskan bahwa manusia diberi kesempatan untuk dilahirkan kembali berkali-kali sehingga akhirnya menjadi manusia yang sempurna dalam segi pengetahuan, kemampuan, pengenalan diri, kebaikan, ataupun kearifan. Setelah kesempurnaan tercapai, maka hukum ini tidak akan berlaku lagi. Dalam keadaan demikian, akhirnya manusia setelah kematian, astralnya akan dihidupkan kembali di bagian bumi yang terletak di langit pertama yang memang sesuai baginya. Setelah manusia dapat mencapai keadaan ini, perbedaannya, yang satu lebih cepat dari yang lain karena manusia di dunia bebas menentukan sendiri perjalanan hidupnya, perbedaan yang besar dari bakat peradaban dan kemampuan dari manusia telah menunjukkan pada penghidupan masa lalu disebabkan oleh proses perkembangan yang terjadi. Keadaan nasib manusia yang berbeda di mana ada kehidupan yang sejahtera dan ada yang sengsara, tidak bisa dilihat sebagai ketidakadilan Tuhan. Kondisi ini harus dilihat sebagai proses perkembangan manusia untuk menjadi manusia yang sempurna. Bukankah Tuhan memiliki sifat yang maha tinggi dan maha mengetahui dari kejujuran, kebaikan, dan kecintaan? Bagi mereka yang telah mencapai perkembangan yang tinggi dalam kehidupannya, hidup rohaniahnya makin lama makin sempurna karena dalam dunia halus telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Untuk sampai ke tingkat moksha,
Manusia sudah harus dapat menyelesaikan kewajibannya di dunia dan meninggal dengan karma yang sudah diselesaikan untuk mengakhiri karma dan menuju nirwana harus selalu ikhlas tanpa pamrih dalam segala laku dan perbuatan. Di mana manusia masih ada keinginan material atau masih ada nafsu dan kemauan untuk memuaskannya, ia tidak bisa moksha dan masih terikat hukum karma. Bila moksha dilakukan dengan kemauan yang mantap maka ia akan berhasil. Untuk mengakhiri karma tidak hanya diperlukan pengenalan diri yang sempurna, tetapi juga menjaga untuk tidak menimbulkannya lagi dengan yang baru, kejahatan harus dibalas kebaikan, juga menjaga segala tindakan agar didasarkan pada cinta, sayang, dan kebaikan pada sesama, juga harus menjaga dari sikap sedih dan duka cita. Bila dalam perkembangannya dapat mencapai tingkat tersebut, maka ketidakpuasan yang merupakan sumber dari kejahatan akan hilang, maka begitu ketidakpuasan hilang maka perasaan tenang dan tujuannya tercapai dan dengan tercapainya tujuan maka berakhirlah karmanya dan mencapai tingkat samana yaitu manusia sempurna. Sekian dan terima kasih.